Box to Box Media Network. selamat datang di Asumsi Bersuara bareng gue Rayastu dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Bung Farid nih <laughs> di Twitter @bungfarid @bungfarid iya <laughs> yeah, um, dan udah ketebak dong kita bakal bahas apa jadi Bung Farid ini kemarin uh, mengabdi ya <laughs> mengabdi sebagai ketua KPPS, KPPS di Depok ya di Depok KPPS itu adalah uh, komite pemilihan suara Gue bahkan gak tau Bahkan gak tau okay. Gue gak mau tau lagi panjangan Oke <laughs> oke okay, okay. Nah ini kan pemilu Pemilu ini kan uh, Rame banget nih terkait uh, Pelaksanaannya Kita gak akan bahas hasilnya Gak akan bahas okay. apa di kali ini Tapi gue lebih tertarik untuk bahas Teknis pelaksanaannya Karena kan heboh banget um, Apalagi yang paling rame adalah Banyaknya anggota KPPs yang overwork gitu sampai yep. akhirnya ada 255 220 ya. berapa tadi? 225. Dan ini nambah terus. Jadi pada saat lu dengerin podcast ini mungkin udah yang aja bisa berubah. Yang sakit bisa udah 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 meninggal gitu. Um, apa? Um, resin peace buat mereka semua gitu kan. Terima kasih atas semua uh, perjuangannya gitu. Tapi gue mau nanya nih sama uh, Bung Farid ini. Ya <laughs> um, coba dong walk through lu tuh sebagai anggota dan ketua KPPS, itu kerjanya tuh apa aja sih? Karena kan kita selama ini simpang siur, bukan simpang siur sih, tapi nggak pada tahu bener-bener lah, oh orang KPPS tuh ngapain sih sebenernya? Uh, pemilihan kan hari Rabu, tanggal 17 April. Hmm. Jadi sehari sebelum itu kita udah harus uh, ke kelurahan hmm. untuk mengambil logistik. Hmm. Di beberapa tempat logistik tuh diantar, tapi kalau di Depok itu, di kelurahan gua kita ngambil logistik. Jadi eh, tanggal berapa? 16 ya. enam Ini termasuk ah, semua box-boxnya, ya, kertas kertas suara, bilik dan segala macam. Oke, okay, itu diambil Hamin satu. Diambil Hamin satu. Okay. Jadwalnya setelah, eh, jadwalnya waktu itu jam satu, tapi jam satu hujan besar hmm. di Depok. Jadi gua ngambil itu jam 4 hmm. jam 4 sore. Uh, gue ambil, gue dapat milik, kemudian semua kelengkapan uh, surat suara dan semua kelengkapannya itu termasuk form form c 1 nya hmm. uh, itu uh, di kotak dan gue bawa. dan karena jam satunya hujan deras, gue dapat kotak uh, kuning DPRR itu basah bawahnya. Oke. Okay. dan agak lapuk ya karena bahannya kardus. <laughs> <laughs> Oke. Okay, terus terus gue bawa. Karena gue punya TPS di outdoor, tempat pemilihan suara gue di outdoor, maka kotak-kotak itu gue simpan di rumah gue. Disimpan di rumah. Iya, karena e, TPS-nya tuh ada di sebelah rumah gue, okay. jadi ditaruh di rumah gue, dikunci dan segala macam. Jadi kotak suara dan semua kelengkapan bilik dan segala macamnya itu ada di menginap di rumah gue. Itu emang emang kayak begitu ya? Maksudnya nggak um, bahaya gitu kalau nginap di rumah orang yang nggak bertanggung jawab <laughs> ya kalau gue mau bandel-bandelan sih bisa juga sih oke <laughs> oke okay, okay. tapi untungnya lo nggak bandel ya gue nggak bandel okay. tapi gue jadi tahu ketika kotak itu menginap di rumah gue gimana gue bisa bandel oke 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 lanjut lanjut tapi ya, kita nggak bahas itu tapi okay, selalu okay. sih tapi ya. tapi bisa sebenarnya kalau lo mau macam-macam tuh gue mau gue mau uh, ya gua, karena gue unjukin aja kali ya uh, gimana caranya gue bisa rada nakal di kotak itu huh. Jadi kota kardus itu itu kan digembok. Iya. Tapi menurut gua e, karena e, jadi gini, gua cerita apa adanya aja ya. Di kota kardus itu atasnya de, bagian atas depan tuh digembok. Iya. Tapi di bagian bawah cuman dikunci sama kabel tis dua. <laughs> <laughs> Oke okay, Gua bohong. <laughs> gua gue nunjukin gambarnya sama lo ya. <laughs> karena gua sempat foto dan gua sampai gua cuma bilang gila cuman begini doang gitu dan dan menurut gua eh uh, kalau ini ditaruh di mana dan ada yang nakal, ngakal bisanya. dan nakal ini bisa banget. Oke, okay, mungkin ini nanti di di post di di satu tempat lah oleh <laughs> Oke, okay, ini dia nih nih yeah. nih. coba begini doang, Bos. Kabel tis <laughs> 2. ini di bagian bawah. Oke. Okay. Dan dia kayak gini. Bisa bisa Ya lu kalau rapih dikit bisa lu potek dikit. Enggak karena kabel tis dia nggak terlalu rapet kan, uh. jadi dan gue bisa nye nyelipin tangan gue untuk masuk. Oke. Okay. Dan kotak yang paling ringan adalah kotak pilpres, hmm. sehingga kalau gua miringin kotaknya dan tangan gua nyelip masuk dari bawah, lalu gua goyang-goyang. Bisa. Iya bisa, bisa. Dan okay. kalau gue mau potong langsung kabel tisnya dua Gue buka Terus ganti Iya bisa aja Kotaknya kompromis Terus gue ganti kabel tisnya Oke okay, oke okay. Tapi untungnya lu salah satu yang Ya gue gak Gue nggak punya oke. kepentingan apapun okay, untuk okay. itu Oke okay. Tapi okay. Ya gue ngeliat itu gue bilang Oke <laughs> <laughs> oke okay. okay. lanjut dulu lanjut okay. Itu kan hamin satu tuh Hamin satu Kotak-kotaknya menginap di rumah lu Iya Kayak hari ha hari gua gue, ah, gini-gini, oh, belum, belum belum malam itu kita ngerapin semua hmm. dan segala macam di jam satu itu, uh, di sorry di jam 4 sore itu gue ngambil kotak Termasuk dengan semua biaya dan dana-dana hmm. Gue dapet 7, sekian Dipotong panjang jadi 6, sekian Dana-dana apa nih? Dana-dana buat uang tenda, oh, uang okay. konsumsi Itu satu, uang satu snack. TPS dikasih ya? Iya, honor 6, 6, ya. Okay. Honor anggota KPPS okay. uh, 9 orang, 7 orang anggota Dan dua orang satelin mas Semuanya dikasih di HR-1 Oke okay. uh, Kemudian <tuh> itu semua eh uh, kita bagiin honornya di malam hari. Hamin satu. Hamin satu. Oke. Okay. Karena anggota KPPS gue minta itu malam-malam. Oke. Okay. Okay. Jadi udah, terus udah siap semua kita. eh uh, ya mereka masih begadang lah sampai jam 3 Gue udah tidur di jam 12 jam satu. Bangun jam jam lima. Sholat kemudian habis itu. eh uh, jam enam gue udah ke tps nyiapin segala macam bla 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 jam 7 leo jam tujuh lah kita mulai itu baca ikrar dan janji hmm. kemudian disaksikan sama saksi dan panwas ada satu panwas di tps gue dan tiga saksi dari pks pdi dan demokrat Cuman tiga partai yang ya, ada saksi gak ya nggak ada saksi pilpres nggak ada yang dari tim jokowi nggak ada yang dari tim prabowo oke okay. terus Uh, kita buka satu-satu kotaknya disaksikan oleh para saksi dalam panwas kita keluarin isinya ada form ada amplop dan itu waktu itu kita belum tahu ini untuk apa pokoknya gua atur waktu itu jangan kecampur yang di kotak pilpres dipisahin sama yang di kotak dpr sama yang di kotak kalau digabungkan nanti ribet lagi kita gitu hmm. nyortirnya Udah kita buka, kita hitung surat suara, total surat suara gue dapet 215, gue di TPS gue DPT ada 211. Oke, okay. pas tuh ya sesuai dengan ya? jadi ratus 211 ya. dikali 2 persen gue dapet 4 yeah. lebihnya. Hmm. Jadi gue dapet 215 uh, surat suara, dihitung setiap kotak sama segitu, kita tutup lagi, kita taruh kotaknya, Kemudian kita mulai. Hmm. Nah, ketika mulai itu orang udah ada yang ngantri kan dan hmm. mereka langsung daftar, kalau bawa C6 ya langsung bisa milih. Hmm. Nah, setelah itu udah seperti biasa kita berjalan pemilihan. Problemnya memang menarik. Jadi h satu itu kita dapat kan ada grup Whatsappnya PPS kelurahan, yeah. tiap ketua KPPS kan ada brief dari orang PPS kelurahan bahwa yang bisa memilih dan tidak ada di DPT. Hanyalah yang membawa A5. Hmm. Dan membawa KTP. Yang KTP-nya sesuai dengan uh, TPS-nya. Oke. Okay. RT, RW, kelurahannya sesuai. Hmm. Kalau RT-nya nggak sesuai. Misalnya uh, dari TPS belah. Alasannya karena surat suara kurang. Karena apa. Hmm. Dan memang mereka dialihkan gitu. Nah. Total dari 211 DPT yang mencoblos di TPS itu ada 115, 159 orang. Oke. Okay. Dari 159 orang itu 23-nya DPTB. Eh sorry, 23-nya DPK. DPK itu adalah yang DPK daftar memilih khusus orang yang mencoblos dengan IKTP. IKTP. Tapi IKTP-nya sesuai dengan lokasi TPS. Iya. Yeah. <kuh> itu 23 orang. Jadi memang mereka adalah orang-orang setempat yang tidak memilih, yang tidak masuk di DPT. Oke. Okay. Nah, ada juga tiga orang DPTB. Pakai A5, pakai A5. satu orang Panwaslu hmm. dan dua orang itu memang mahasiswa. Oke. Okay. Mereka emang udah urus DPTB-nya. Oke, okay. terus masalah-masalah yang terjadi itu pada saat pencoblosan ada atau masalah baru setelah udah penghitungan? Sebenarnya ketika pencoblosan tuh smooth karena prosesnya orang udah tahu. Oke. Okay. Udah ke sini, ke sini. Paling kita harus ngebrief karena ada sampai 10 orang yang datang ke TPS gua itu cuma bawa bawa KTP doang. Oke, nggak bawa c enam. Nggak ya? bawa. Mereka nggak punya c 6 karena mereka bukan penduduk sekitar dan nggak masuk DPT. Mereka nggak punya a 5 karena oh, mereka Tapi gak itu memang berdasarkan aturan udah clear bahwa itu mereka nggak boleh. Udah clear. Jadi dan ada rujukan hukumnya di peraturan KPU yang akhirnya kita harus jelasin bahwa nggak bisa. Nggak bisa. Bahwa okay. hanya dengan modal iktp lalu memilih presiden itu nggak ya. bisa. Eh sampai sini gue mau nanya. Jadi di di daerah gue di TPS gue itu gue bawa bawa C6 doang tapi nggak bawa uh, KTP nggak apa-apa boleh milih boleh. emang bener boleh lah gimana cara si si orang petugasnya tahu gua beneran gue ya boleh <laughs> jadi maksudnya bisa aja uh, C6 gue dipakai orang lain kan ya bisa aja eh gue males nih lo aja yang pergi gitu nggak apa-apa bisa aja oke okay. Oke, okay. itu by aturan boleh gitu ya? Iya, boleh. Oke. Okay. Kalau ada orang tapi enak gini, TPS itu cuma 200, kita masing-masing orang udah tahu siapa yang ini yeah, segala macam yeah. jadi kita tahu. Oke. Okay. kontrolnya ada di situ. Okay. Jadi kadang-kadang kita dapat C6 tuh nggak sampai nanya, punya KTP nggak? Hmm. Karena udah tahu beneran ini udah tahu bener gitu. Oke, okay. lanjut, lanjut. abis itu cuma bawa fotokopi KTP yeah, gitu. Yeah. Oke, okay, lanjut. Kan pe pemungutan suara aman nih. Aman. Lancar. Penghitungan. Nah, di situ dah. Nah. <laughs> Kita pilpres selesai jam 2 Ya. Yeah. On jam 2 Tulis di C 1 plano yang ada di papan. Jam 2 ini selesai penghitungan. Selesai penghitungan. Oh, penghitungan mulai dari pilpres. Mulai dari. Semuanya mulai dari pilpres. Semua mulai dari pilpres. Uh, abis pilpres ada yang macam-macam. Ada yang mulai DPR dulu, ada yang mulai DPD dulu. Jadi nanti abis pilpres suka-suka. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mak terserah. Tapi terserah. kita disarankan pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi sama DPRD kota. Oke. Okay. Karena semua orang menunggu pilpres, jadi semua orang menghitung pilpres dulu. Oke. Okay. Uh, jadi ya udah kita YouTube. hitung pilpres. Pilpres selesai nih jam 2 Selesai jam 2 Oke. Okay. Kita turunin C1 plano. Terus eh uh, ada satu orang di KPPS sudah saya suruh Pak mulai mengisi C1 ya. Sedapatnya aja. <tuh> jadi selesai isi aja C1 nya. Hmm. Gak usah yang lain. C1 nya aja isi. C1 nih buat yang belum pernah lihat nih isinya kayak begini nih ada data pemilih berapa orang laki-laki <tuh> <tuh> yeah. perempuan yeah. berapa yang di DPT yeah. DPTB Ya yeah. Dan lain-lain Surat akhirnya, suara sah Surat suara tidak sah ya, Siapa yang milih nomor satu Siapa yang nomor yang milih dua, nomor 2 gitu ya. Oke okay, dua. ini dua halaman doang Dua halaman doang Oke okay, sip Jadi uh, Kisi aja C1 nya Kan okay. nyicilnya gampang hmm. Jadi udah diisi sama dia segala yeah. macam Nah sambil dia ngisi Kita mulai Masang plan C1 plano buat DPD Kemudian uh, Kita udah memulai buka kotak DPD Hmm nah memang set, setelah kita membuka kotak sebenarnya kita harus menghitung bahwa jumlah surat jumlah pemilih dengan jumlah surat suara di dalam kotak sama oke ini bahkan sebelum dihitung sebelum dihitung ya yeah. jadi waktu kita buka kotak kita menghitung misalnya pemilihnya 159 ya, yeah. yang nah. pilpres maka kita harus menghitung surat suaranya benar ada 159 kalau kurang kalau lebih gimana kalau lebih kan jadi pertanyaan pertanyaan kalau, kalau kurang, kurang loh kurang jangan-jangan nyelip di kotak lain oke okay. <laughs> Oh itu mungkin banget loh terjadi. Oh iya karena karena loh. waktu gua hitung DPD ada ada surat suaranya DPRD provinsi masuk. Iya. Karena kan nggak ada yang ngawasin kan lu masukinnya bener. Di karena kadang-kadang namanya manusia ya. Iya. Jadi gini kok kartu suaranya itu waktu dilipat itu ada aksen warna kuningnya. Iya. Ada aksen warna hijau, ada aksen warna biru, ada aksen warna merah, ada iya. aksen warna babu Tapi di tiap aksennya ada warna merah. <tik> <tik> Jadi gini. Ini kotak nih okay. surat suara kalau habis dilipat atasnya warna abu-abu, warna hmm. kuning, warna hijau, warna biru, yeah. Yeah. warna merah. Tapi bawahnya semua warna merah. Hmm. Ada kayak aksen kecil warna merah. Hmm. Jadi kalau nggak hati-hati semua orang akan mengira ya kalau kita note, ya semua orang ngira itu harus masuk ke DPD. Okay. Dan kejadian benar DPRD Provinsi satu Oke. Okay. Waktu itu kebuka ya gua langsung, wah ini ada nyelip nih. Kita hitung aja dulu ini DPD, selesai habis itu langsung buka DPRD Provinsi. Hitung, hitung dulu. dulu. Oh bener pak. Eh di sini ada satu lima delapan. Eh di sini ada satu. Sorry, satu, hanya satu lima enam. Berarti hmm. masuk. Benar. Oke. Okay. Karena kan gue ada DPTB A 5 dua orang yang hanya boleh memilih pilpres. Oke. Okay. Oh ini ini juga menambah kompleksitas. Nih. Ya. Ini juga banyak ketika dia DPTB kemudian dari provinsi lain yeah. sehingga dia nggak punya hak Milih DPRD provinsi nggak punya hak milih DPD dia dikasih lima limanya. Musinya ah. dia cuma bisa dikasih satu kertas suara pilpres. Yeah, jadi ya, the... pemilih pilpres gua surat suara pilpresnya 159, surat suara yang selain pilpres itu 157. tujuh okay, okay. jadi ini human error ini mungkin banget Sangat mungkin. Oke, okay, lanjut dulu lanjut. Udah kita hitung segala macam, hmm. kalau ada yang keselip kita langsung uh, saat itu langsung kita ganti, udah hitung semua sampai akhirnya eh, kota kedua selesai kepotong eh, israt asar. Hmm. Israt zuhur kan jam-jam 12 itu bisa diantara kita kerja KPPS kan. Israt asar, salat segala macam, kota ketiga DPR RI. Yeah. DPR RI Ngitung-ngitung hitung hitung hitung, hitung israt Maghrib hmm. Maghrib kita mulai lagi jam 7, DPRD provinsi eh, DPRD provinsi. Yeah. DPRD provinsi selesai jam jam delapan sampai 9 habis itu udah itu, itu itu kita eh, terakhir DPRD kota dan kabupaten. Gila, jadi DPRD kota kabupaten itu baru mulai dihitung jam 8.30 8.30 9. rata-rata jam segitu. Ini, ini karena lu di luar Jakarta ya, ya. kalau lu di Jakarta mending lah, empat kotak doang. 4 kotak doang. Nah, selesai akhirnya dia jam 10 lewat. Mm -hmm. jam 10 lewat, selesai penghitungan. Selesai penghitungan. Okay. Takes an hour and a half buat kita pelajarin ini ngapain, form-form mm -hmm. biadab ini diisinya apa aja. <laughs> gue tebelnya hampir sejengkal tuh kalau total semua form lu itu semua form ini dan uh, annoyingly uh, di tiap halaman tuh di atasnya ada tulisan nomor TPS diisi kelurahan okay. diisi oke okay. kecamatan diisi de kota madia diisi provinsi diisi dan semua by hand yeah. dan saat lu sadar bahwa ini semua bisa difotokopi mestinya ya lu udah jam 10 jam 11 malam gak ada fotokopi yang buka selamat menikmati gitu oke okay. dan ada okay. yang selesai dan ada yang baru ngeh gimana ngisinya tuh jam gimana ngisinya maksudnya apa sih kan iya kan ini kita ngisi C1 nih abis itu yeah. Berapa banyak yang harus kita masukin ke amplop, berapa banyak yang harus kita siapin. Oke. Okay. Gitu. Kita nggak tahu berapa banyak yang harus kita fotokopi dan kita prepare dari awal. Okay. Lalu kalaupun kita selesai jam 11 malam ada nggak mesin fotokopinya? tukang fotokopi udah buka apa belum? Ini nggak kepikiran sebelumnya lah ya? Eh nggak ada yang bilangin. <laughs> Oke, okay. terus abis nah ini kan baru jam, eh, nggak baru jam sorry. Maksud gue ini kan jam 10an Jam sepuluh jam sebelas. Tadi lu kayaknya sempat bilang Selesainya baru jam dua ya. jam tiga. Itu ngapain lagi nih abis itu? Kita nyiapin buat saksi. Oh ya satu lagi di setiap halaman C 1 yang mau kita report setiap orang yang menjadi anggota KPPS tujuh orang anggota KPPS karena dua satlin mas tujuh orang dan setiap saksi harus menandatangani di setiap halamannya. Oke. Okay. Nih, ada tanda tangan saksi juga. Oke, okay, oke. Okay, okay. Di setiap halamannya. Oh, ini nggak ada tanda tangan saksi. Karena nggak ada saksi pilpres. Gak ada saksi pilpres. Oh, si saksi tadi lu bilang saksi PDIP, saksi PKS, dia nggak bisa merangkap sebagai saksi yeah. presidennya juga ya? Iya. Yeah. Oke, okay, dia hanya bisa menjadi saksinya. Karena ada surat uh, tugasnya. Oke. Okay. Kita dikasih surat tugas sama si saksi dan dia saksi sebagai apa? Oke, okay, ya udah, lanjut udah semua tanda tangan waktu hmm. itu beberapa orang udah pak capek saya mau istirahat dulu bentar saksi dulu yang tanda tangan kita nyiapin report buat saksi hmm. udah dan ini semua by hand oke okay, banyak banget sih ini udah di apalagi yang DPR DPR ini DPD DPR karena benar benar RRI, setiap orang iya. dan setiap kalau orang kosong calon. kalau nol harus di X nol harus di X ya yeah. oke okay semua harus diisi kemudian semua harus ditandatangani oleh saksi dan anggota KPPS ya. itu tebel segini lah hampir satu jengkal ya hampir satu jengkal okay. dan lu udah jam 11 malam dan itu tanda tangan udah kayak <laughs> dan itu semua orang memaki KPU gitu wah ini gimana sih ini semua orang oke okay. eh, itu sampai jam 2? itu gua selesai waktu gua nyodorin ke saksi itu selesai jam 12 jam 12 jam 12 kemudian di situ baru selesai saksi udah gua kasih Oke, okay, kita punya C 1 sekarang. Gue waktu itu udah bilang memang, karena gue pernah jadi anggota KPPS zamannya SBY pemilihan, hmm. dan gue udah bilang sama satu anggota KPPS gue yang gue minta untuk nyicil ngisi C 1 dari penghitungan udah dimulai itu, gue udah bilang sama dia, tolong perbanyak pak, bikin tiap uh, C 1 nya lebih tiga. Jadi gue udah bikin salinan C 1 buat saksi tiga. Gue lebihin lagi tiga, jadi setiap ben, setiap form C 1 itu gue bikin tujuh rangkap. Hmm. Uh, ya, gue bikin tujuh rangkap karena ada satu rangkap lagi yang C 1 hologram itu yang untuk uh, pilpres. Oke, okay. sudah, gue bikin semua tujuh, gue kasih saksi tiga, gue punya empat nih sekarang. Nah, empat ini yang gue sortir untuk masuk-masuk ke amplop. Hmm. situ kita baru ngerapiin amplop Oke okay, ini amplop yang ada di luar kotak Ini amplop yang ada di kotak Oh amplop yang ini untuk e, Laporan e, C1 Pilpres Untuk e, Kelurahan hmm. Amplop ini C1 Pilpres Untuk Kecamatan, amplop ini C1 Pilpres Untuk KPU, KPUD Kota Atau KPUD Kabupaten hmm. Itu tiap e, Pilpres, DPD, DPRD itu ada yang kayak gitu yeah. Dan kita udah masuk-masukin segala macam Ready Nah itu kan juga Nyiapin segala macam dan itu orang udah lelah jam 12 malam kerja hmm. juga udah nggak terlalu fit, yeah. uh, dehidrasi, dan udah dan kita harus konsentrasi karena semua orang pengen cepet pulang kan, yeah, yeah, yeah. aduh cepet pulang, 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 jam 12 sampai jam 1 lah selesai, kayak gitu, siap semua udah rapi, udah surat suara kita masukin ke amplop, lalu kita kasih segel segala macam, bla 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 bla, udah jam satu siap jam satu kita antar ke kelurahan. Kelurahan. Sampai kelurahan. Bentar, saat... yang lu antar nih berarti semua sekotak kotak. Sekotak. -kotak seberapa semua. kotak itu semua? Ada lima itu. Lima kotak itu. Gua bawa pakai mobil gua. Oke, okay. untung lu ada mobil ya kalau di daer ya, daerah daerah kan. lain lo lah gimana dan itu gue nggak kebayang kalau itu daerah kalo pulau, pulau daerahnya harus ngelewati yang lu kan lihat foto-foto yeah. tuh uh. oh, petugas KPPS membawa kotak kecil imagine kalau dia harus balikin kotaknya <laughs> kayak gitu Iya like. yeah. dan itu udah ya yeah, oke okay. <laughs> ngerti kebayang gitu dan kotaknya kardus yeah. dan kena air lapuk iya <laughs> dan... yeah, sih itu kalo kena hujan terus semua bukti kertas suara suaranya udah lapuk semua gimana dan kertasnya kayak gini yeah. Oke, okay, lanjut, lanjut. Lu bawa ke KP, eh, ke sorry, ke PPS, kelurahan. PPS, ke PPS, kelurahan, kelurahan. gue bawa. Gue urutan 29 sekelurahan. Hmm. Jadi ya ada sera, ada sekitar 100, uh, sorry, 94 uh, 4 TPS di kelurahan gue. Hampir 100. Gua urutan ke 29 Oke, okay, berarti masih 2/3-nya lebih malam lagi dari lu yep, selesai. Iya, iya. Yep, yep. Bahkan ada yang jam 11 siang itu masih di WhatsApp grup ditanyain sama orang PPS kelurahan, "C1-nya mana?" <laughs> Oke. Okay. Dan itu 5 TPS. Oke. Okay. Di kelurahan gua. Jam sebelas siang besok kan ya. <laughs> di, di kelurahan gua di Kota Depok. <laughs> Oke, okay. di Kota Depok yes. belum di perdalaman belum. Belum, belum. Belum, ini masih di Depok kota lagi. Masih, masih. Oke. Okay. Hmm. Okay. Udah, gua, gua dateng, gua report, hmm. dan gua udah sortir setiap form itu sesuai dengan amplopnya. Ya, yeah. gua dateng, gua ketemu orang PPS, orang PPS buka amplop pertama gua kan. Loh, Pak, kok cuma satu di amplopnya? Loh, emang harusnya berapa? Kan harus cuma satu. Saya sudah mengisi sesuai dengan yang diminta di amplop. Oh, kata orang PPS, oh, Bapak udah nyortir per amplop gini ya? Iya, Mbak, saya udah nyortir per amplop kayak gini. Oh, bagus deh kalau gitu ya. Udah, oke, okay, Pak. <laughs> Terus di belakang si petugas PPS ada petugas lain yang lagi nyortirin ke tiap Oh, umplop. jadi sebenarnya. Jadi ternyata di depan KTPS, KPPS di depan gue itu banyak yang cuman ngumpulin dia taruh di satu amplop lah terserah lah. <laughs> jadi apa good for you lah ya udah. Ya, ternyata dia bahkan kaget loh, ternyata lu lo udah okay. mengerjakan sampai sejauh okay. <laughs> ini. Jadi gue bahkan ikut menyortir. dan di situ gue tahu ternyata ada amplop untuk KPU untuk kota, hmm. ada untuk kecamatan, okay. ada untuk kelurahan dan di situ gue tahu ternyata seluruh rangkaian tanggung jawab menyortir info itu sebenarnya secara aturan ada di KPPS. Jadi KPPS tugasnya adalah menjalankan pemilihan. Eh sorry, mempersiapkan pemilihan. Ya. Menjalankan pemilihan, menghitung hasil pemilihan, mengisi ke dalam form hasil pemilihan, menyortir dan memasukkan ke dalam amplop hasil pemilihan. Jadi, hmm. tugasnya kelurahan cuman saya balik kotak suara saya amankan. Terus tinggal saya Oh ini buat kota, ini okay. buat. Sebenarnya mereka lebih. Jadi si PPS kota, eh si PPS kelurahan lu ini dia udah mengantisipasi kagak mungkin nih KPPS malu. Yeah. Jadi <laughs> sistemnya udah dibuat hampir okay. sebagian besar kerja beratnya dilimpahkan ke KPPS Oke. Okay. Dan gua ngelihat ya ini awal dari semuanya. Oke, okay, okay. Dan form-form C1 itu tercecer. Oke. Okay. Lu dikasih begitu aja kertas-kertas kayak gini dengan bundel yang hmm. seadanya tiap kotak tercecer, hmm. nggak dalam satu bundel, hmm. dan kalau lo mau bedain mana yang DPRD provinsi sama DPRD RI, lo harus lihat tulisan kecil ini. Iya dari kasat mata aja satunya ini sama Gada. aja, nggak ada bedanya. Lu harus, lu harus lihat di atas kanan yang DPR, atas. DPR, DPRD provinsi sama DPRD kota, sama DPD ini mirip. Jadi lu harus malam-malam jam 12 malam lo perhatiin mana, dan kadang-kadang kita di luar lampunya nggak terang-terang banget. Dan yang kerja juga usianya kebanyakan 50 tahun ke atas dan cukup uh, melelahkan dan akhirnya orang uh, ya kayak gitu. Jadi lu nggak ada aksen warna. Ya. Misalnya kalau kertas uh, pilpres aksen warnanya abu-abu atau apalah sesuai dengan warna kotak DPR RI aksen warna. Gue cuma minta di pojok kanan atas sama di pojok kanan bawah dikasih warna doang sesuai dengan kotaknya sehingga memudahkan kita untuk bekerja. Gila sih. Gila dan, sih. dan ya gue sempat juga uh, nggak bikin thread lah waktu setelah yeah. gua itu. Iya, yeah, gue yeah, baca makanya gue undang lu ke sini. <laughs> gue bilang mereka nggak buat itu dalam satu bundel. Iya. Yeah. Yang satu bundel dan mereka taruh di binder. Yang di, di binder itu nanti di tiap pinggirnya tuh kan ada lidah-lidah gitu penanda. Mm. Oh, ini berita acara. Oh, ini form C1 Pilpres Oh, ini form C DPD. Itu enggak dibuat begitu. nggak, Jadi nggak ada KPU nggak ngambil ISO gitu. Mm. Kayak kan sebenarnya ini ISO gitu. Iya. Yeah. Sistem ada Kasih penanda warna di pinggir Sehingga orang nyarinya gampang Kemudian tanda tangan sebenarnya lu nggak harus tanda tangan Tiap halaman Karena lu punya saksi Lu KPPS itu cuman tanda tangan Di bagian depan Sama di bagian belakang Di tengahnya musinya yang tanda tangan tuh saksi aja Saksi aja, aja Bener Oke okay, oke okay. By the way jadi KPPS ini bener-bener pengabdian atau gimana sih? Atau berapa sih dibayar kan? Gajinya ketua KPPS 550 ribu. Hmm. Anggota KPPS 500. Uh, Settling invest cuman 450, 470 gue lupa. Okay, dan jadi itu dipotong pajak 4 persen. Dipotong pajak. <laughs> Gila jadi untuk kerja seberat itu. Dan bukan masalah kerjanya seberat itu ya. Masalah tanggung jawabnya seberat ya, itu. Karena ya. kalau misalnya ada. Iya karena di bintek. Gue sampai dibilangin di waktu-waktu bimbingan teknis itu hmm. orang PPSU yang Bapak Ibu tolong teliti, tolong hati-hati karena nanti pekerjaan Bapak Ibu kalau ada masalah bisa dibawa ke MK. <laughs> wow. dengel kutuk dari belakang teriak. wow, cuman bayar 500 aja bawa ke MK. <laughs> <laughs> ya, maksud gue iya tanggung jawabnya berat banget gitu kan bisa banget kan sebenarnya nggak ada niat jahat gak, sama gak, sekali gak hanya ada nggak <laughs> ada mensre ya cuman ya silap aja gitu jam 2 pagi lu udah silap lu salah nulis jam 3 pagi kan uh, terus ya bisa bisa bisa, bisa kemana-mana kan bisa yep. berabe gitu oke yep. oke okay, okay. terus 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 um, yang bikin ribet tuh ya Maksudnya gue yang gue bingung adalah kita udah udah pemilu seperti ini, maksudnya, yeah. at least yang DP pemilu legislatif yeah. udah kayak begini ribetnya tuh udah dari 2004 atau 2009. 2004. Gitu. Tapi baru heboh banget sekarang. Maksudnya sekarang cuma nambah pilpres satu doang. Karena gitu. workloadnya ditambah dengan kan biasanya tiga kotak, hmm. e, tiga kotak aja pileg dan eh sorry empat kotak. Empat kotak kan sekarang jadi lima. Sekarang jadi lima e, dan. E, lima itu sebenarnya membuat lo akhirnya bekerja harus dini hari hmm. kemudian banyak form-form ini sekarang kalau gue perhatikan ya hmm. uh, ya ribet banget gitu gue ngelihat sistem pelaporannya benar-benar nggak dibuat uh, simple nggak hmm. dibuat memudahkan buat orang KPPS nggak hmm. buat dia harus belajar buat gue lu ketika lu membuat satu bundel aja hmm. dan lu membedakan ada aksen-aksen aksen warna itu udah setiap, jauh banget ya. membantu terus, hidup ya Please lah, ini nggak usah kita isi tiap halamannya. Tiap halamannya ada. <laughs> gue minta cuman gini doang, kasih satu nomor khusus buat tiap t TPS. Misalnya uh, provinsi ada nomornya, yeah. uh, kota ada nomornya, camatan ada nomornya, kelurahan ada nomornya, dan nomor TPS sehingga Lu di halaman di berikutnya, TPS aja iya, ya? sehingga di halaman berikutnya gue nggak ha harus ngisi ini, gue tinggal nulis nomornya aja. <laughs> Itu kan padahal kayak ya mungkin nggak kepikiran aja gitu ya maksud Gua, ya udahlah ambil ISO aja sekalian KPU kan ini kan sebenarnya sistem pelaporan kayak gini yeah. kan kayak lu bikin standarisasi kan yeah, yeah, yeah. kayak yang gue bilang lu bikin satu bundel kasih penanda warna bikin nomor khusus special buat tiap TPS-nya okay. ya, kayak gitu-gitu oke okay, mungkin untuk orang-orang uh, di KPU untuk pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya Bung Farid ini bisa jadi Sebenarnya gini. Tua pelaksana nih. Sebenarnya gini banyak LSM-LSM yang juga udah kasih advice. Uh, gua udah ngobrol agak panjang lebar yeah. sama-sama teman di Perludem ya. Hmm. Dan gue kasih masukan gitu dia bilang oh ya oke okay, nanti akan kita teruskan. Tapi gue lihat sepertinya pengambil kebijakan kita akan lebih cenderung memil memilah lagi. Jadi kayaknya gue lihat trennya sekarang orang nggak ada hmm. yang mau lagi ngomong soal pemilu serentak. Hmm. Orang langsung bicara udahlah kita pisah aja deh. Hmm. Either itu legislatif atau uh, pilpres atau kita uh, pisahnya dalam artian serentak nasional dan serentak daerah. Hmm. Jadi DPD dan pilpres dibarengin, yeah. uh, dan DPR RI hmm. serentak nasional dan serentak daerah, DPRD kota, DPRD provinsi dan mungkin uh, pilgub. Pilgub. Hmm, itu lebih masuk akal sebenarnya. Jadi tiga kotak tiga kotak atau yeah. tiga kotak empat kotak. Ya yeah, yeah. Tapi buat gue, gue bilang kalau sistem pelaporan form form ini nggak diperbaiki juga sayang banget. Oke, okay. karena gue, 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 lo ngeliat, lo ngeliat ini kan ada barcode, ya. Yeah. Yang gue bingung adalah gini, kalau lu udah siapin barcode, terus nomor khusus TPS-nya nggak ada. <laughs> gitu. Buat apa gitu, barcode-in kayak gini? terus gak ada nomor khusus TPS-nya. Barcode-nya mungkin pura-pura barcode doang kali sebenarnya ini. <laughs> sebenarnya ini barcode apaan gak jelas bisa. <laughs> ya, TPS gue nomor 42. Yeah. 42. Nomor kelurahannya berapa? Yeah, nomor yeah, igunya yeah. berapa? Jadi kan yeah. ada nomor unik tiap TPS yang nanti di halaman berikutnya yeah. gua gak harus nulis gitu mm. TPS ini, mm. Cak. Yeah. gue tinggal nulis nomornya aja. Karena sebenarnya kalau gua ngelihatnya uh, bulk of the work ini bukan karena nambah satu pilpres kan, tapi karena cara yeah. pengisian ini sebegitu yeah. ribetnya banget gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kita sebenarnya udah 30 menit, tapi sesuai janji kita pada netizen, <laughs> jadi ada Q&A nih hari ini. Okay. kemarin dari kemarin kita udah me meng mengumpulkan lah banyak pertanyaan-pertanyaan nih, ya banyak sekali so soalnya orang yang yang curious lah, apa sih sebenarnya kerja KPPS dan kenapa sampai seheboh ini? Gitu. Mm -hmm. Ya mulai dari mana? Nah, uh, kan banyak banget nih yang kemarin akhirnya uh, jad jadi korban gitu ya. Yeah. Itu sebenarnya ada nggak sih dari negara? kayak menjamin sesuatu gitu kesehatan pasca hari H ha, atau apa bagi anggota-anggota dari at Daniel A. Futaki ini gak ada gak ada gue gak, pernah bilangin ada ada jaminan dan segala macem gak, nggak ada gak ada pokoknya yaudah, ya udah kerja lu kerja dulu kerja aja 500 potong pajak it that that's it that's it oke okay, sip uh, ada lagi dari Muhammad Roy Setiawan nih. Bang, bapakku anggota KPPS marah-marah di status WA-nya karena ia merasa capek-capek kerja seharian tapi terjadi banyak kesalahan input di KPU. Meski TPS yang dijaganya belum diinput masuk web KPU menurut Abang gimana? Maksudnya. Oh, iya dia gitu dia, dia lagi nanya yeah. soal situng dan salah input. Yeah, ya. Iya, 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 salah input. Itu mau kita bahas apa enggak? Iya, yeah, bisa aja. Eh, uh, yang penting form C1-nya. Hmm. Karena yang dihitung manual dan yang dihitung adalah form C1-nya. Oke. Okay. Jadi yang paling penting untuk dicek di web KPU itu apakah form C1 yang diupload di web itu sesuai hmm. dengan form C1 yang kenyataan di TPS. That's the most important thing. Oke. Okay. Ini bisa beda, bisa salah, bisa salah. ada kejadian, tapi setahu kalau gua itu... cuma kejadiannya cuma satu atau dua yang gua tahu. Oke. Okay. Itu kalau ada salah kayak gitu maksudnya salah uh, C C1 yang di web sama C1 yang ada di scan lapangan? scan Scan-nya. Ya. Itu yang salah siapa? Yang input itu siapa? nah itu kan yang input memang orang uh, gua nggak tahu ya orang mana ya uh, hmm. kelurahan di, atau di tingkat kecamatan, kecamatan. atau di gua nggak tahu tapi kalau yang C1 yang ada di TPS di lapangan orang-orang lihat dan yang ada di upload itu berbeda nah di situ yang harus dicurigain banget hmm. itu yang paling penting jadi ketika mengecek web itu bukan kita ngelihat input datanya hmm. itu nggak penting buat gue itu nggak penting karena itu tidak dihitung Hmm. kita pemilihan kita itu penghitungannya manual, pencatatannya manual, perekapannya manual, data yang dianggap oleh MK dan uh, aturan kita adalah manual. Ya. Jadi nggak perlu, gue sih merasa nggak perlu takut untuk uh, ngelihat web itu ada salah dan segala macam karena semuanya manual. Jadi kalau orang bilang oh kita harus kawal nih suara kita itu yang ya. dikawal c satu, c 1 nya ini ya. jangan sampai diubah ubah. Ini Oke. Okay. Jadi jangan sampai scan upload scan C 1 yang ada di web itu beda dengan yang ada di lapangan. Oke. Okay, It, kalau itu udah beda di situ ada problem. Oke okay, oke. Okay. Lanjut. Dordar gelap komunik. <laughs> ini orang bikin ini aneh-aneh aja. <laughs> siapa yang bertanggung jawab atas overwork yang mengakibatkan hilangnya nyawa hingga ratusan ini? Siap. Ini ada tanggung jawab siapa nih? Gue melihat ini ada di banyak orang. Banyak orang. Banyak orang. Pemilu itu bukan kuasa presiden, bukan kuasa legislatif saja, hmm. bukan kuasa KPU saja, hmm. bukan kuasa MK saja. Semua orang terlibat. Oke okay. Kita terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang buruk yang terjadi. Buat gua, 200 hampir 200, 225, 255 orang itu yang meninggal, itulah korban dari ya kita semua. Hmm. Bagaimana legislatifnya menyetujui, bagaimana MK-nya akhirnya setuju, hmm. gimana ketika proses menentukan bahan karton semua setuju, hmm. ketika semua orang lagi proses persiapan dan bagaimana form-form itu diatur nggak ada yang mengingatkan, hmm. gimana KPU-nya juga nggak sadar semua menurutku nggak 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 ada yang sadar bahwa ini harus disiapkan insurance okay. padahal ada 7,2 juta orang yang jadi panitia tps kemarin ada juga tuh yang bahas di twitter tuh bahwa ya harusnya kalau 7,2 juta orang ini self insured bisa-bisa aja gitu bisa karena kalau dipotong 10 ribu lu jadi 72 miliar punya dana Fun. untuk nge... untuk di misalnya dia yeah. ada enam bulan hmm. dulu untuk masuk ke insurance atau setahun masuk ke insurance Oke. Okay. Dan okay. dana yang diambil kan total dana pemilu itu kan kalau nggak salah 25 T. Compare to 2.200 T anggaran Nggak hmm. sampai 1% setahu. Oke, okay. tentang ini banyak nih yang bertanya nih. Ada uh, di Instagram at @akarakurat, apakah KPU kurang memperhatikan kondisi fisik tenaga kerjanya sehingga banyak yang meninggal. Terus ada lagi sekalian belas uh, uh, bingung kenapa bikin teknis kerja yang sangat membebani sama terakhir uh, at m e -S, s h f n Duh, susah, susah banget ya pengen nanya pendapat aja sih bagaimana tentang banyaknya panitia yang meninggal pendapat bagaimana tentang banyaknya panitia <laughs> ya berbelasungkawa lah tapi maksudnya uh, kenapa sih bisa sebanyak itu yang meninggal ya karena workload ya segitunya ya segitunya 20, 24 jam lebih kerja dari jam 6 pagi On, mm -hmm. Sampai ada yang ketemu jam 6 pagi lagi, ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 11 yang belum selesai. Itu nggak bisa istirahat, nggak bisa shift-shiftan nggak bisa apa ya. Yang siapa yang mau gantiin selain anggota KPPS-nya, dan yang paling bertanggung jawab adalah ketuanya. Mm. Dan kebanyakan anggota KPPS juga, ketika mengisi form mereka, menyerahkan anggota, tanggung jawab terbesar pada ketua KPPS. Hmm. Karena ketua KPPS-nya yang laporan ke kelurahan. Oke, okay. oke, okay. nah tapi maksud gue. Kalau mau dihindari, gimana sih caranya Maksud gue sebelumnya nggak pernah terlalu terlalu banyak karena sebelumnya nggak pernah sampai jam 12 malam, nggak mm. pernah sampai jam 2 pagi mm. di banyak tempat sampai jam 2 pagi. Nggak mm. pernah kita dalam dalam kecurigaan sebegini dalamnya terhadap proses pemilu. Nggak mm. pernah kita dalam tekanan yang segini besarnya terhadap mm. integritas dan kejujuran panitia uh, pemilu dari tingkat KPU pusat sampai KPPS kita enggak eh, pernah merasa dan nggak pernah mau untuk memperbaiki sistem pelaporan. Hmm. Kita nggak pernah sadar bahwa akan ada orang-orang yang overwork sehingga yeah. perlu disiapkan insurance dan khas Indonesia ketika semuanya ada korban tewas ya baru semuanya akhirnya berpikir gimana. Dan yang terakhir adalah sangat sedikit orang yang punya pendidikan eh, S1 Hmm. ataupun anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau sedang kuliah untuk mau dan ikut terlibat di KPPS, gue sangat sedikit menemukan. kebanyakan yang yang menjadi anggota KPPS yang ini udah umur tuh. 50 tahun ke atas gitu, nggak ada anak mahasiswa. Sedikit gue waktu bintek gue nggak ketemu anak mahasiswa, gue nggak ketemu anak mahasiswa, gue nggak ketemu anak yang usia 20, 30 tahun, gue nggak ketemu milenial muda, gue nggak ketemu. Kalau jumlahnya kurang nggak sih tujuh orang? Kalau mau ditambah oke, okay. tapi hmm. itu pasti terkait sama dana. Hmm. Dan buat gue 550 ribu itu sangat kecil. Dan buat gue untuk menarik orang-orang terdidik ini supaya nggak bacot doang di sosial media. <laughs> so they taking part of this mess. Yes. Itu harus ada insentif lebih. Gue sangat mengingat Kalau buat gue, kalau gue ada potongan PPh pribadi setahun. Oke, okay. itu berasa banget buat gue. Gue bisa saving lumayan banget. Jadi harusnya insentifnya pajak ya. Jadi jadi siapa ide. lu, Gue berpikir iya, itu, ha. itu membuat orang-orang yang kerja di Sudirman, di Tamrin, atau orang-orang yang kerja di sektor formal itu bisa mau untuk, gue bisa saving sekian banyak loh. Ya eh, gue nggak bisa cerita sih berapa gue pajak. <tuk> <pengen tuk> <gampang katanya. tuk> Gede banget lah intinya. Gak, gak lagi lah. Oke. Okay. Tapi itu berasa banget yeah, buat yeah, gue yeah. gitu. Yeah. Berasa banget gitu. Ya, karena itu, kan, karena kan, angka lima ribu itu kan relatif buat buat orang-orang tertentu, orang-orang tertentu itu gua gede, ini mungkin gua makan, ya, tapi patah. kalau tapi gua kalau... lihat, sekarang dengan kerja sih, gini mayoritas orang akan bilang ini gak masuk gak akal, masuk akal. Oke, okay. keluar kerja 24 jam lebih, dan kompensasinya cuma segitu, dan tanggung jawabnya sangat besar nih, gak masuk akal. Oke, okay, oke, okay. dan dengan harga segitu menurut gua, ya, akhirnya orang cuma bilang, ya udah, Pak. Bapak jadi ketua KPPS bayar 550 550.000, kerjanya capek. Lah, saya bayarin 2 juta, bantuin saya ya. Ah, ini potensi kecurangan juga. Iya kan, gak mahal gitu untuk yeah, membeli yeah, seorang yeah. ketua KPPS. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalau mereka mau dan menurut gua, kalau ada misalnya, oh kecurangan surat suara udah dicoblosin, surat hmm. suara sisa surat suaranya saya dicoblosin siapa? Hmm. Yang bisa melakukan itu cuman ketua KPPS. <laughs> <laughs> gua udah jalanin semua prosesnya yang bisa melakukan pencoblosan sebelum surat suara ini, ini paling bisa adalah ketua KPPS. Karena dia nginep di rumah lu. Karena dia nginep di rumah <laughs> gua itu kotak, gua bisa kerjain habis-habisan. Oke. Okay. Gua bisa buka kotaknya, gua bisa ambil surat suaranya, nggak ada orang yang tahu, gua bisa coblosin surat suaranya, gua bisa bikin dia bundel dan dia dalam karet-karet gitu, setiap 20 surat suara dikaretin, gue hmm. gua bisa bedain warna karetnya karena warna karetnya kuning semua, gua bisa taruh yang merah. Gue bisa siapin dan gue bisa akses dan yang ngasih surat suara ke pemilih adalah gue ketua KPPS. waktu lu pada datang ke TPS kan, lu dapet surat suara dari ketua KPPS kan? Iya. Yeah. Dan harus ada tanda tangan ketua KPPS kan? Iya. Yeah. Dan gue ketika gue udah bedain bahwa ini bundel yang sudah gue gue coblosin, gue bisa kasih ke orang-orang yang uzur yang nggak ngelihat bahwa itu udah dicoblos. ya yeah. Kalau itu milihnya yang tidak gue dukung surat suaranya jadi tidak sah karena dua kali coblos. I see, wah wow. gila 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 gila. Ini ini ada yang nanya nih at seberapa besar peluang terjadi kecurangan? Ya itu barusan lo yeah. sebut ya besar. Kalau lu mau mengotak meng meng atik itu setelah hmm. selesai pemilihan dari TPS dan itu udah masuk ke C 1 itu susah banyak mata yang ngeliatin. Ya. Yeah. Tapi kalau lu mau mainkan sebelumnya, yang bisa memainkan itu either orang kelurahan, tapi semua orang pada hmm. ngeliatin karena ada banyak polisi dan sebagainya Ayah ketua ya Oke, okay, oke, okay, wah. Wow. lu dibawa kan kotak dari kelurahan. Ada yang beberapa daerah dibawa butuh waktu satu hari, butuh waktu dua hari. Oke, okay, jadi pemilu pemilu um, yang depan harusnya kita kita yang masih muda-muda. Ya. Yeah. Ya, step up lah ya. Iya yeah, dong. Dan tapi juga pemerintah harus kasih insentif yang benar. Betul. Masih cuma lima ribu ya. Betul. Orang malas juga jam dua pagi. Bos, kalau RT di tempat gua tidak memohon gua untuk menjadi ketua KPPS karena dia udah merasa Mas Farid dia bilang masuk gue dia ke rumah gua terus dia bilang Mas Farid saya mau ngomong sebentar agak serius Mas Farid saya minta tolong sekali dengan sangat kita ada TPS di RT kita ini TPS baru boleh nggak Mas Farid aja yang jadi ketua KPPS kayaknya nggak ada yang bisa Mas dan ini karena lu iba dan lu ini Iya akhirnya... di situ gua sadar wah kalau bukan gua siapa gitu terus masa orang-orang ini kepala lima pendidikannya rendah beberapa ada yang tukang kayak gini gitu ya udah deh pak saya bantu saya bantu gitu okay. dan banyak sekali TPS TPS lain di seluruh Indonesia yang nggak ada orang kayak lu nya iya gitu. ya mereka ya. nyari ya udah saya seadanya ya nggak nggak usah jauh-jauh di te tepat di TPS RT sebelah gua itu selesai jam sebelas siang <laughs> dan gua tahu di situ ada anak-anak muda yang emang lagi kuliah yang udah selesai kuliah yang ini dan mereka nggak nggak jadi itu nggak jadi KPPS Gak jadi KPPS Mereka nyoblos Ambil tinta Terus ambil diskonan hmm. Dan Dan ini kap, Oh iya ini lu juga sempet nge-tweet nih Gak ada Karena lu kerja sampai malam <laughs> lu gak, gak ngerasain diskon Gak ngerasain diskon apa, -apa. Gak ngerasain musinya gue orang yang paling bisa dapat diskonan Harusnya, harusnya, harusnya lu ada. yang paling mendapat privilege ya iya. Karena lu bekerja paling keras iya. Lu. Sementara orang-orang lain udahlah dia dapat Akhirnya gue, karena gue nge-tweet gitu Ada Ada satu akun uh, Inu uh, At dia yang bikin uh, likit, minyak likit itu. Ah. Dia bilang, udah, uh, gua yang ngasih deh. Ah. Dan dia mau ngasih uh, beberapa buat uh, anggota KPPS gua Oke. Oke, oke, oke. Wah, <laughs> ini kayak episode asumsi bersuara yang paling panjang nih. Waktu udah berapa menit kita? Kayak udah 50, 45 menitan hampir. Oke, okay, sip. Ada lagi yang lo mau sampaikan yang kayak... Uh, menurut lo orang Indonesia harus tahu nih... Pak, pengalaman gue sebagai anggota, eh, sebagai ketua KPPS, eh, uh, menurut gue orang Indonesia harus tahu bahwa banyak banget orang Indonesia yang baik, oke, okay. di proses politik yang segini, malahkannya yang orang saling hujat, saling curiga, banyak orang sebenarnya punya integritas, hmm. banyak orang yang dengan ketulusan dan sukarela mengambil uh, peran yang memang harus diambil dan harus dikerjakan ya. karena buat gue upah lima ratus ribu tuh volunteer aja udah ya itu ongkos capek aja ongkos ya. capek aja lu nggak ya. akan dapat benefit apa apa ya. lu cuman mengambil peran yang harus diambil aja di di komunitas lu hmm. dan gue lihat di tps gue satupun nggak ada yang berpikir untuk curang nggak ada yang apa dan gue perhatikan sebenarnya kalau di compare dari jumlah tps dan tps yang bermasalah hmm. gue lihat sebenarnya angkanya persentasenya sangat kecil jadi buat gue orang indonesia ini baik baik banget iya ya, ya, ya kita baik uh, murah hati gitu terus habis itu mau berkorban untuk be besarnya bangsa ini gitu dan gua juga kaget terhadap keoptimisan kita gitu kita sangat optimis gitu bahwa dengan duit segitu orang nggak curang hmm. orang <laughs> punya integra optimis oh, apa naif tuh <laughs> ya gua nggak tahu <laughs> <laughs> Jadi, okay. kita bikin sistem pemilihan yang gila ini kalau nggak ada Dorongan sukarelawan yang sebegini besar dan serentak nggak akan jadi apa-apa. Oke, okay, oke. Okay. Karena gue tahu petugas PPS juga nggak dapat duit banyak, yang di PPS kelurahan, yang di kelurahan juga nggak dapat duit banyak, kecamatan juga enggak ya Kita bekerja aja atas niat baik gitu. Dan gue rasa gila ini yang masih menyelamatkan kita gitu dari dari bangsatnya politisi, politisi dan pimpinan kita. Oke okay, oke okay. luar biasa luar biasa sekali lagi kita uh, berbela sungkawa ya dua ya. lebih uh, apa uh, anggota KPPS Oh ya gua yang telah ini gua ada satu lagi yang mau gua bahas. Oh iya, ada. gua lihat dari dua dari yang meninggal gua nggak mau mengecilkan yang sudah wafat yang sudah berkorban dan sudah meninggalkan keluarganya tapi setahu gua nggak ada satupun uh, korban yang meninggal karena pemilu ini perempuan Oke, okay. gue merasa bahwa gue punya punya belief bahwa kalau 100% anggota KPPS dan yang ngurusin pemilu ini adalah perempuan, buat gue nggak ada nggak ada yang tewas. Kenapa tuh? Gue nggak tau. Gue merasa perempuan lebih kuat ngadepin ini. Kerja 25 jam gitu dengan endurance yang lebih tinggi dan segala macam. Cowok tuh nggak kuat yang kayak gini. Gitu ya? Ya. Yeah. Gua ngelihat perempuan tuh punya kemampuan yang secara fisiologis lebih 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 tahan banting daripada laki-laki karena dia nanti melahirkan dia harus menyusui hmm. melahirkan masih jahit jahitannya masih sakit dia harus ngurusin anak seminggu setelah itu dia pulang dia jagain bayinya bayinya sering bangun suaminya dibangunin gak bangun-bangun. <laughs> Buat gue perempuan secara fisik lebih kuat ngejalanin apa yang udah dijalanin sama orang-orang KPPS ini untuk kerja non-stop non -stop. belasan jam, puluhan jam dan beberapa TPS yang punya anggota KPPS perempuan, setelah gua tanya di jam-jam yang udah jam 12 jam 1 pagi itulah perempuannya itu yang ngerjain C1-nya panjang yang laki-lakinya udah main kartu udah tepat <laughs> tepa. Oke okay, oke okay, oke, okay. gue nggak ada komentar tentang itu sih, karena gue nggak tahu <laughs> uh, secara saintifik bagaimana. Gue nggak tahu apakah itu seksi, tapi gue perhatikan, <laughs> gue punya satu anggota TPS perempuan, hmm. dia yang masih on, tanda masih tangan paling kuat justru ya, bantuin ngisi klaten, kan Klaten Dan di TPS lain juga ternyata kejadian kayak gitu. Dan setahu gue nggak ada korban yang tewas itu perempuan. Oke okay, oke. Okay. Oke, okay, Bung Farid, thank you banget nih. Lagi-lagi ya kita berbalas sungkawa atas 250 lebih mungkin anggota KPPS yang berpulang karena tugasnya. Ada yang ada yang menyebut mereka adalah pahlawan demokrasi. Ada juga yang bilang jangan disebut begitu karena itu nanti pemerintah jadi gak nggak gak bertanggung jawab atau apa. Tapi intinya ya kita berterima kasih banyak lah atas mereka semua yang udah udah membantu mem terlaksananya pemilu kita yang relatif bagus sebenarnya relatif baik yang relatif uh, oke, gue sih kamu belum bagus kamu bilang bagus tapi gue cuma minta satu lagi satu aja ya Rey ya nanti kalau ada TPS di rumah lu lu mau nggak jadi panitia ya. ya. setelah ini mau gue <guluh> gue kayaknya buat gue orang-orang kayak lu harus taking part bro oke oke dua ribu nanti kalau ada yang dengerin pilkada tahun gue. depan pil oh gak, Jakarta nggak belum, belum belum, belum. Paling deket lah 2022 ya 2022 nanti gue mendaftar deh Menjadi uh, KPPS Harus bos Yes <laughs> Oke itu dengerin ya Semua brand-brand Kasih <laughs> apa Diskon-diskon uh, buat Anggota yeah, KPPS Dan juga. diskon kalau bisa Sama ke Sama anggota KPPS lah yeah, you know. sampai yang milih lah Come on Iya yeah, iya yeah. Nanti buktinya pakai ini Nametag <laughs> <laughs> Kita bawa ke Sama itu ya Men gue uh, paling butuh tuh Diskonan di tempat pijit <laughs> yang benar ya pijat yang benar, yang benar, oke, okay. yang yang nggak benar juga nggak apa-apa, <laughs> <laughs> oke, okay. ya yeah, terus barbershop atau anything lah yang kayak gitulah, yang uh, lu sampai cuti kan, tiga, beberapa hari, yeah. yang lu sampai cuti dari kantor lu, ya yeah, gue dari gue senin masih masuk, selasa selasa sampai jumat gue nggak masuk, gila, jadi uh, jatah cuti lu yang jauh lebih berharga dari lima ratus ribu itu harus lo korbankan. Ya yeah, sab Sabtu Minggu gue juga lebih milih di rumah karena capek. Capek. Oke, okay, oke. Okay. Ini kita udah kelamaan banget tapi gak apa-apa seru banget obrolan hari ini yeah. benar-benar insightful buat kita semua inget lagi 2022, 2024 lu, lu yang masih muda step up lah jangan biarin bapak-bapak yang udah 50-an itu yang yeah. yang uh, udah akhirnya kecap harus kecapean dan segala macam. Jadi itu um, jangan hanya memilih-milih-milih tapi juga uh, bertanggung jawab dikit lah menjadi Siap. anggota gitu ya. Thank you banget uh, semua yang udah dengerin Seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID dan jangan lupa follow @bungfarid. Ya dia adalah uh, ketua KPPS uh, teladan kita ini. Yang untungnya survive ya. Untungnya survive. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke okay. sampai jumpa lagi hari Selasa depan ya. Ciao.